Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Qawaid wa Fawaid syarah daripada Arba'in Nawawi, yang mana pada beberapa waktu yang lalu kita telah selesaikan hadis nomor 8 dari kitab Arba'in Nawawi. Dan untuk malam hari kita akan lanjutkan al-hadis utasi, hadis yang ke-9 dari kitab Arba'in Nawawi. An-Nabi Hurairah Abdurrahman Nisuhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bifa'tu minhum mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina man kana qablakum kasratu masailihim wa ihtilafum ala anbiyaihim. Jadi sahabat Abu Hurairah, beliau ada bernama Abdurrahman bin Sahrin. Jadi nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sahrin, cuman beliau lebih terkenal dengan yakni lakopnya ataupun kunyahnya, ya, gelarnya Abu Hurairah, ya, itu dari kata Hirratin, ya, Hirratun, ya, Hirrun ini adalah kucing, ya, kucing jantan. Kalau kucing betina Hirratun, kemudian ditasghir, ya, dari Hirratun jadi Hurairah, sebagaimana Rajulun Hur, ya, Rujailun, Kitabun Kutaibun, ya. Kemudian Anas Unais, ya, jadi tasghir. Jadi artinya kucing betina yang kecil. Di mana Abu Hurairah ini, Abdurrahman Sohrin ini, beliau adalah yang memiliki dan memelihara kucing betina yang kecil, sehingga beliau dikenal, ya, terkenal dengan gelarnya Abu Hurairah. Ya, bahkan kadang-kadang kita pun malah enggak ngerti siapa nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdurrahman Ibnu Sahrin, tetapi beliau lebih dikenal dengan sahabat Abu Hurairah. Qala, beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana haitukum anhu fastanibuhu, semua yang aku larang atas kalian maka jauhilah. Wa ma'amartukum bifa'tu minhum mastata'tum, dan semua yang aku perintahkan atas kalian maka lakukan semampu kalian. Fa inna ma'ahlakal ladina mangkana qalbakum, karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, baik Yahudi, Nasrani atau selain mereka, itu sebabnya kasratu masailihim, ya, banyaknya debat mereka, bantah mereka kepada nabi-nabi mereka, wahtilafum ala amyam, sekaligus banyaknya mereka menyelisih dari perintah nabi-nabi mereka. Hadzal hadisu min jawami'i kalimi ali sallallahu alaihi wasallam, fihi wujubu ittiba'i amrihi wa taslimu lima jabihi min ghairi mu'aradah. Ya, hadis ini ada termasuk jawamul kalim, termasuk kalimat yang apa itu, yang padat,
Di Nabi kita Muhammad SAW itu diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Kalimatnya sedikit tapi artinya sangat luas. Ya. Berbeda dengan selain Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kalau berbicara buahnya, kadang-kadang faedahnya kurang. Ya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW berbicara hanya sedikit tapi faedahnya sangat luas. Seperti hadis, ya, ketika ada salah seorang sahabat Abu Amr Sufyan ibn Abdullah bertanya kepada Nabi tentang suatu, ya, tentang ajaran Islam. Maka Nabi cukup bersabda, "Qul amantu billahi tsummastaqim." Ya, katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah dalam ucapanmu, aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istiqomah ini luas artinya, ya. Kalimatnya sedikit istiqomah, tapi kalau dijabarkan berlembar-lembar itu, ya. Sebagaimana para ulama kita menjelaskan tentang arti istiqomah sampai berlembar-lembar, ya, memberikan faedah bahwasanya Nabi itu berbicara, bersabda dengan sangat ringkas, tetapi mencakup arti makna yang sangat luas. Wa anna ta'ata biqadri istita'ah, dan ketaatan itu sebatas kemampuan, ya. Jadi ketaatan itu sebatas kemampuan. Kita diperintahkan sholat, ya, sholat fardu itu dengan cara berdiri, ya. Bahkan sholat fardu kita enggak sah ketika sholatnya dengan cara duduk sedangkan dia mampu untuk berdiri, ya. Ketika kita dengan sebab sakit kakinya yang menyebabkan dia tidak mampu berdiri, maka boleh duduk. Ketika tidak mampu duduk karena penyakitnya, maka boleh berbaring. Menunjukkan perintah itu sebatas kemampuan kita. Ya. Wa fi at-tahdhiru min al-wuquf bima waqad bil umam musabiqah. Sekaligus Nabi memberikan peringatan, ya, memberikan peringatan, memberikan ancaman, jangan sampai berbuat seperti apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum kita kaum muslimin. Fa'adda dzalika ila halakiyah, yang itu akan menyebabkan binasanya mereka. Ya. Jadi banyak umat-umat yang terdahulu sebelum kaum muslimin, mereka banyak mendebat nabi-nabinya. Mereka banyak membantah nabi-nabinya, bahkan mereka banyak menyelisih perintah nabinya. Maka dengan sebab ini mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Imam Nawawi berkaitan hadis ini, wa huwa min qaidil Islam, dan hadis ini merupakan kaidah di antara kaidah-kaidah Islam. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ma nahaitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini ada asbabul wurudnya, sebab-sebab munculnya hadis. Kalau Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Adapun hadis Nabi itu asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis. Ya, ketika suatu hari Nabi kita Muhammad SAW berkhutbah di hadapan manusia, Nabi bersabda, ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Nabi bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah wajibkan atas kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Maka mengangkat, ya, ada salah seorang sahabat yang mengangkat dari telunjuknya bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akula amin ya Rasulullah, ya Rasul, apakah kewajiban haji ini tiap tahunnya Nabi? Nabi diam, Nabi enggak mau menjawab. Bertanya yang kedua kalinya, sahabat, ya, salah seorang sahabat ini yang bernama Aqra ibn Habis, belum mengatakan akulah amin ya Rasulullah, kewajiban haji apa tiap tahunnya Nabi? Maka Nabi pun diam, tidak mau menjawab. Ya, maka diulang yang ketiga kalinya, akulah amin ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tu. Andai saja aku katakan za, maka haji diwajibkan tiap tahun oleh Allah atas kalian, walam mastata'tum, dan kalian tidak akan mungkin mampu melakukannya. Bahkan zaman sekarang ini, tahun ini, ya, untuk haji itu nunggu sampai 30 tahun, ya,
Jadi antum yang umur-umur sudah umur ya 10 tahun sudah diperintahkan untuk daftar haji. Ya, mengapa? Karena hajinya nunggu 30 tahun bahkan 32 tahun. Lalu bagaimana yang sudah umur 45 ya? Ya tetap daftar saja. Ya mudah-mudahan dikasih umur yang sampai bisa kita menunaikan ibadah haji. Ya. Itu menunjukkan kaum muslimin mereka kaya-kaya semuanya. Ya, kaum muslimin di akhir zaman kaya-kaya. Buktinya mereka pun ya semuanya bisa mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Padahal ya minimalnya untuk mendapatkan porsi itu harus membayar satu orang 25 juta. Jadi kalau dua orang suami istri berarti 50 juta, menunjukkan kaum muslimin sekarang itu kaya-kaya. Ya. Cuman kadang-kadang ya, yang ini dikhawatirkan oleh Nabi, ya. Jadi Nabi itu enggak khawatir kaum muslimin miskin, enggak khawatir. Yang dikhawatirkan Nabi kalau kaum muslimin itu kaya, apa? Menyebabkan mereka lupa akan akhirat. Mereka lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan usahanya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan semuanya. Sehingga lupa tentang tanggung jawab dia kepada Allah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, menuntut ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum." Kalau aku katakan zatat pasti Allah wajibkan haji tiap tahun atas kalian. "Wa lam mastata'tum," dan kalian tidak akan mungkin mampu melakukannya. Maka Nabi lanjutkan, "Daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasati su'alihim wa ihtilafihim ala anbiyaihim." Ya. Maka biarkan. Ya, biarkan apa adanya seperti yang aku ya ajarkan, tinggalkan kepada kalian. Jadi agama Islam biarkan apa adanya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi, maksud gitu. Ya. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Karena kadang-kadang kita ini senangnya kreatif dalam masalah agama. Tapi kalau dalam masalah dunia kurang kreatif. Sebetulnya dituntut untuk kreatif itu dalam masalah dunia. Ya. Sepeda motor yang biasanya 1 liter itu bisa menempuh ya 30 kilo. Bagaimana sepeda motor 1 liter bisa 100 kilo? Ini dapat pahala itu. Mahmud itu, terpuji itu. Ya. Biasanya ya di Lumajang misalnya sawah 1 tahun bisa panen 3 kali. Bagaimana 1 tahun bisa panen 5 kali, 6 kali? Ini mahmud, terpuji. Tapi kadang-kadang kita ini ya kreatif dalam masalah agama. Agama telah sempurna, enggak perlu kreatif sudah. Cukup mengikut apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sholawat sambil jogetan, ya joget ular, macam-macam. Bahkan ada sholawat sampai, masya Allah, sampai jungkir balik. Ya, antum kalau lihat di YouTube atau Facebook itu, sholawat ya sampai orang sampai jungkir balik macam-macam, ya sampai kesurupan. Mana ada ya sholawat yang benar sampai kesurupan, kan nggak mungkin. Ya, menunjukkan itu ada sesuatu yang bukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholawatnya betul ajaran Nabi, perintah langsung dari Allah, prakteknya sambil joget-joget semacam itu, enggak ada contoh ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah agama kita ngikut tauqifiyah, ngikut apa adanya dari firman Allah dan sabda Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh kreatif-kreatif. Nanti selawatan sambil dangdutan, ya. Sekarang kan sudah ada selawatan sambil keroncongan itu. Ya, nanti khawatirnya selawatan sambil diskoan, ya. Ini rusak itu. Ya, akan menyebabkan agama ini rusak. Dari orang-orang yang enggak paham agama tapi sok tahu agama. Kalau bahasa kita metuwek, ya, nggak tahu masalah agama tapi sok tahu agama, ini akan merusak. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
telah bersabda, manahaitukum anhu fastanibuhu. Semua yang aku larang atas kalian maka jauhilah. Maka fayajibu alal muslim ayastaniba manahallahu anhu wa rasuluh jumlatan wa tafsilan. Ya. Maka wajib atas seorang muslim untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan, secara global maupun secara terperinci. Ya. Secara global, ya, kita tidak boleh bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Secara terperinci, bentuk maksiat itu banyak, ya. Dan maksiat yang paling maksiat, dosa yang paling dosa, adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan pernah mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik atas hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi dosa itu dosa yang paling dosa, kemaksiatan yang paling maksiat, keburukan yang paling buruk itu syirik. Ya, maka kita harus paham, ya, ini syirik, ini syirik, ini syirik. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita kaum muslimin, sebagian saudara kita kaum muslimin, mereka enggak paham itu syirik. Ya. Contoh termasuk syirik sesaji, itu syirik itu. Ya, bahkan syirikul akbar jamaah rahimakumullah. Ya, termasuk syirik jimat, sikap itu syirik jamaah rahimakumullah. Bahkan termasuk syirikul akbar. Bahkan kadang-kadang enggak ngerti itu syirik, ya. Makanya belajar. Belajar masalah tauhid, belajar masalah syirik. Belajar tauhid supaya kita betul-betul mentauhidkan Allah sesuai dengan kehendak Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan belajar masalah syirik supaya kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Bisa paham? Dan larangan itu, ya, dan larangan itu dalam dua hal. Ya. Ada larangan litahrim, larangan yang fungsinya haram. Ya. Yang dimaksud larangan fungsinya haram, ya, larangan ala sabilil khatam wal ilzam, ya, larangan yang memberikan faedah wajib, wajib untuk ditinggalkan, harus untuk ditinggalkan. Dan definisi larangan litahrim, ya, ma yusabu tariku imtisalan wa yu'aqabu fa'iluhu, ya, yang dimaksud larangan litahrim, haram maksudnya, adalah sesuatu yang ditinggalkan mendapatkan pahala dan ketika dilakukan itu akan mendapatkan siksa, itu haram. Jadi larangan litahrim. Contoh adalah minum khamar, berjudi, berzina, menipu, menghibah, namimah dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi itu larangan litahrim. Yang kedua, an-nahyu litanzih, ya, larangan litanzih artinya makruh, lil karaha, ya, definisinya ma yusabu tariku imtisalan wala yu'aqabu fa'iluhu, ya, dikasih pahala orang yang meninggalkannya tetapi tidak disiksa bagi orang yang melakukannya, itu makruh. Ya, contoh makruh begadang setelah sholat isya dengan tanpa ada kepentingan, ya, setelah sholat isya sunahnya langsung tidur ketika ada kepentingan, kecuali untuk taklim, ya, untuk yang lainnya yang ada faedahnya, ya, apalagi mungkin ada pegawai yang dinas malam, ya, lain lagi. Adapun yang nggak ada kepentingan maka hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh kita, ya, begadang malam setelah sholat isya. Termasuk makruh makan bawang merah, makan bawang putih, termasuk jengkol. Ya, sesuatu yang berbau yang tidak nyaman itu hukumnya makruh. Maksudnya apa? Ketika ditinggalkan kita dapat pahala, ketika dilakukan kita tidak dapat dosa, itu makruh. Ya, larangan litanzih. Yang pertama tadi larangan litahrim.
ketika dilakukan dapat dosa, ya. Ketika dilakukan ini akan mendapatkan dosa, ya, disiksa. Dan ketika ditinggalkan dia mendapatkan pahala. Insyaallah bedanya paham ya. Jadi kalau larangan litahrim itu yang melakukan itu dapat dosa, meninggalkan dapat pahala. Tapi kalau larangan litansih makruh adalah dilakukan itu enggak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Contohnya sudah tadi. Wal makruhu yajuzu lil abdi ay yaf'alahu sawa'un dat ad-darurah ila dhalika amla walakin al-alyaq wal akmal lil muslim at-taqiyyah ayastani bil makruhat hatta yartaki fi mawazin rabbis samawati wal ardi. Ya, makruh itu kita boleh melakukannya, ya, walaupun tidak dalam keadaan darurat. Jadi kalau makruh itu kita boleh melakukannya walaupun bukan dalam keadaan darurat. Ada makanan yang lain selain jengkol misalnya, ya. Cuman kita mungkin ya nyidam jengkol sudah kepingin makan jengkol, enggak masalah, ya. Tapi yang lebih layak, lebih sempurna bagi seorang muslim, ya, meninggalkan sesuatu yang makruh, ya. Paling tidak setelah makan jengkol, makan bawang merah, bawang putih, harus segera gosok gigi sehingga bau yang tidak nyaman akan terhilangkan. Bisa paham? Kemudian kelanjutan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau tadi berkaitan larangan, sekarang perintah Nabi, "Wa ma amartukum bi fa'tum minhu mastata'tum." Ya. Apa yang aku perintah atas kalian, maka lakukan semampu kalian. Jadi Nabi bersabda, dan semua yang aku perintahkan atas kalian, maka lakukan semampu kalian. Ma talaballahu minna fi'lahu au qawlahu darbani. Ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu pun juga mencakup dua hal. Yang pertama amrun ijab, perintah yang memberikan penjelasan wajib. Contoh, ya, contoh sholat lima waktu, ya, puasa di bulan Ramadan, haji ketika telah mampu, ya. Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, termasuk wajibnya sholat Jumat, ya, dan ibadah yang lain. Jadi amrun ijab, definisinya ma yusabu fa'ilu imtisalan wa yu'aqabu tarikuhu. Ya, yang melakukan mendapatkan pahala, yang meninggalkan akan diberikan siksa. Itu perintah wajib. Ya, saya ulangi, dan perintah sebagaimana larangan itu ada dua. Kalau tadi larangan itu yang pertama larangan litahrim haram, yang kedua larangan litanzih makruh. Ya, adapun perintah juga terbagi atas dua. Perintah lil ijab wajib. Ya. Ya, ini ketika dilakukan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu perintah lil wajib. Contoh perintah sholat lima waktu, perintah untuk puasa bulan Ramadan, perintah untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah, perintah untuk memberikan nafkah atas orang-orang yang di bawah tanggungannya. Jadi seorang suami misalnya, suami enggak usah, ya, keluarganya, istrinya enggak usah minta belanja, itu suami langsung kasih sudah, karena kewajiban dia, ya. Jadi misalnya istrinya menang wae enggak minta belanja, ya, sudah, istri saya diam enggak minta belanja, menang wae, ya, sampai kelaparan ya berdosa. Faham maksud saya? Karena kewajiban itu, dengan dia menikah dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, keluarganya, ya. Yang kedua amrun istihbab, perintah yang memberikan faedah, mustahab, sunnah, ya. Definisinya ma yusabu fa'ilu imtisalan wala yu'aqabu tarikuhu.
ya, yang melakukan mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Contoh sholat sunnah rawatib, baik yang mu'akad atau ghairu mu'akad. Jadi ada saja kita enggak sholat sunnah rawatib pun enggak masalah, enggak dosa. Cuman tidak layak kalau kita ada waktu, ada kesempatan, kemudian kita tinggalkan yang sunnah itu enggak layak. Ya, sehingga para ulama kita, mereka orang-orang yang meninggalkan sunnah, ya, ini kesaksiannya itu dipertanyakan. Di semua sunnah kok ditinggalkan, ini persaksiannya dipertanyakan ini. Ya, sekarang jangan yang sunnah, yang wajib kadang ditinggalkan. Ya, sholat lima waktu enggak, maka orang ini enggak boleh jadi saksi itu. Ya, itu orang yang termasuk orang yang ya masuk dalam orang-orang munafik. Ya, maka enggak bisa dijadikan sebagai saksi. Jadi perintah-perintah yang wajib maka kita seoptimal mungkin dipraktekkan, ya, seoptimal mungkin. Adapun perintah-perintah yang sunnah, di situ kita ditekankan, dianjurkan, ya, untuk mempraktekannya. Termasuk tadi perintah yang sunnah, ya, sholat sunnah rawatib, ya, ada yang mu'akad dan ghairu mu'akad. Apa yang mu'akad? Sholat sunnah rawatib mu'akad. Ya, mengapa disebut sholat rawatib? Karena mengikuti sholat fardu, baik sebelumnya atau setelahnya. Ya, rawatib itu yang mengikuti. Ya, mengapa disebut mu'akad? Karena tidak pernah ditinggalkan Nabi kecuali dalam keadaan safar. Di antara sholat sunnah rawatib mu'akad, ya, adalah 4 rakaat sebelum duhur, ya, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Cuma setelah masuk waktu subuh, ya. Dari Ummu Habibah, ya, belum mengatakan sami'tu Rasulullah SAW yakul man sholai sintai asrata rakatan fil yaum wal laylah bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Ya, barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, arban qabla dhuhri wa raka'ataini ba'da, 4 rakaat sebelum duhur. Praktiknya 2 salam, 2 salam. Kemudian yang kedua, wa raka'ataini ba'da, 2 rakaat setelah duhur. Yang ketiga, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Yang keempat, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya. Yang kelima, wa raka'ataini qabla salati subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Jangkep 12 rakaat. Kemudian untuk yang ghairu mu'akad yang mana saja? Ya, termasuk salat sunnah rawatib ghairu mu'akad. Ya. Yang pertama adalah 2 rakaat setelah duhur. Jadi kalau kita lakukan yang mu'akad dan ghairu mu'akadnya berarti 4 sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Paham? Kemudian yang kedua, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Ya, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahimallahu imra'an shalla arban qabla al-'asri. Allah merahmati, menyayangi atas seorang hamba muslim yang mau salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini, ya, dihasankan oleh ulama kita, ya, antum bisa lihat dalam kitab Bulughul Maram, ya. Kemudian yang ketiga, ya, ada 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman sa'ah. Sholat sunnahlah 2 rakaat sebelum maghrib, sholat sunnahlah 2 rakaat sebelum maghrib, sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib liman sa'ah, bagi orang yang mau. Ya. Kemudian yang ketiga, ada 2 rakaat sebelum isya. Itu sunnah tapi ghairu mu'akad. Ya. Demikian. Kemudian kelanjutan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ketika Nabi bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ya, ketika semua yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Maka para ulama beristinbat hukum dengan hadis ini, ya, dengan membuat kaidah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Ya. Sesuatu yang mudah itu tidak bisa gugur dengan sesuatu yang sulit. Ya, contoh kita kalau wudu wajib pakai air, ya kan? Kita punya air cuman hanya satu gelas misalnya. Kalau untuk wudu enggak mampu, enggak bisa untuk seluruh anggota wudu. Paling-paling hanya sampai tangan misalnya, ya, separuh gelas ini. Kalau kita wudu paling-paling hanya sampai yakni sampai membasuh, ya, membasuh kepala misalnya. Mengusap kepala misalnya, bukan basuh, ulang, saya ulang ya. Membasuh lengan, kedua lengan, kemudian mengusap kepala. Adapun kakinya enggak cukup airnya. Maka ya untuk kaki bisa dengan menggunakan debu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wattaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, ya, mastata'tum, semampu kalian, ya. Jadi enggak langsung diguguran semuanya, ya. Tetapi kaidah ini enggak bisa dilakukan secara mutlak. Ya, kaidah ini benar tapi tidak bisa dipraktikkan secara mutlak. Nanti ya, saya kalau puasa Ramadan mulai subuh sampai maghrib enggak kuat, Pak Ustaz. Terus maunya puasa sampai beduk, sampai duhur, enggak boleh. Ya. Ini kan hanya latihan anak-anak kecil itu. Jadi kita anak punya anak kecil 5 tahun, 6 tahun, ya, diajari puasa sampai duhur benar, enggak masalah. Diajari puasa sampai asar, iya benar, enggak masalah. Karena mereka ghairu mukallaf, mereka itu belum dibebani syariat, mereka hanya kita latih. Jika sewaktu-waktu mereka telah mendekati, ya, tak mendekati baliknya, atau mereka sudah tamyiz, maka mereka sudah mampu untuk melaksanakan kewajiban berpuasa ini. Ya, karena butuh latihan puasa itu. Berapa banyak orang yang badannya teger gede, ya, gagah, tapi kalau puasa enggak kuat, ya. Mengapa? Karena tidak pernah dilatih oleh orang tuanya. Orang tua yang semacam ini pun akan dapat dosa itu. Ya. Dapat dosa warisan. Anaknya enggak sholat dapat dosa. Anaknya enggak puasa, orang tua dapat dosa. Ya. Jadi kita arahkan anak-anak kita. Menyambang mereka masih kecil-kecil, kita arahkan mereka, kita didik mereka, ya. Maka sewaktu-waktu kita meninggal dunia, kita dapat warisan pahala. Ya, anak sholat kita dapat pahala sholat. Anak puasa kita dapat pahala puasa, otomatis itu. Enggak perlu dikhusus-khususkan. Khususun ila abi, enggak perlu itu. Ya. Khusus untuk ayah saya, ibu saya enggak perlu. Ketika anak puasa, ketika anak sholat, ketika anak ibadah-ibadah yang lain, kita orang tua yang telah meninggal dunia akan otomatis dapat pahalanya. Ketika anak bisa ibadah, baik sholat, puasa dan ibadah yang lain, berkat didikan, tarbiyah, pengarahan kita orang tua. Karena orang baik itu gak mungkin langsung jadi murid baik, gak bisa itu. Ya, perlu didikan, ya, perlu latihan, perlu tarbiyah, ya. Gak mungkin orang mau langsung merubah baik, gak bisa itu, ya. Berlatih. Sebagaimana Imam Ibnu Hazm, beliau seorang anaknya, ya, pejabat tinggi di negeri Spanyol, Andalusia, ya. Jadi kalau bahasa kita anaknya menteri, ya, hidupnya mewah, ya. Setelah beliau dewasa, baru beliau semangat untuk belajar agama, ya. Dengan semangat yang tinggi, keteguhan yang luar biasa, beliau menjadi seorang ulama yang luar biasa, ya. Beliaulah pencetus, ya, apa itu mazhab Zahiriyah, ya. Zahiriyah, Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya. Seorang ulama besar dari negeri
Andalusia, kalau bahasa kita Spanyol. Padahal belajar itu mulai ya setelah dia dewasa itu, bukan mulai kecil ya. Artinya apa? Kesungguhan ya, betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul berusaha keras, insya Allah ada hasilnya ya. Tapi kalau rajin taklim tapi itu taklim ngantuk ya, setelah datang langsung ngantuk, masa taklim 20 tahun nggak ada ilmunya itu ya. Tapi kalau taklim kreatif ditulis ya, ustadznya baca kitab apa di fotokopi ya, ini bagus luar biasa itu. Berapa banyak ya saudara kita yang mereka nggak pernah mondok tapi bisa baca kitab bundul itu. Mengapa? Kreatif dia. Kitab apa yang dibaca ustadznya di fotokopi ya, disakali sendiri, dengarkan disakali sendiri ya. Mereka pinter walaupun nggak harus mondok, nggak harus nyantri ya, karena kesungguhan tadi ya. Demikian. Kemudian kelanjutan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma ahlakal ladzina man kana qablakum kasratu masailihim wa ihtilafum ala anbiyaihim ya. Maka sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian karena mereka banyak protes kepada nabi-nabi mereka, dan banyaknya mereka menyelisih dari ajaran nabi-nabi mereka ya. Jadi umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah yang pertama karena mereka banyak protes ya, disuruh demikian protes ya, disuruh gini protes ya, banyak protes itu ya menyebabkan kerusakan ya. Bahkan dalam sekup kecil sudah, dalam sekolahan, lembaga sekolahan misalnya, guru menetapkan demikian, murid protes. Menanggungkan murid protes, nggak jadi itu pendidikan itu, ya. Misalnya dalam skop yang lebih luas, apa itu dalam suatu yayasan, ya, ditetapkan demikian protes, rusak yayasannya itu, ya. Kalau masukan benar, masukan demikian dimusyawarahkan benar, ya. Begitu dipraktekkan, sudah lakukan seoptimal mungkin, jangan banyak protes, dilakukan. Protes ini, lakukan protes lagi, rusak nanti, ya. Jadi umat-umat terdahulu pun juga sama, mereka dibinasakan oleh Allah karena banyak protes kepada nabi-nabi mereka, ya. Mengapa demikian? Mungkin harus demikian. Kalau bahasa kita metuwe, sok pinter, ya. Gak jadi apa-apa tapi sok pinter, maunya ngatur terus, ini rusak nanti, ya. Sekaligus wahtilafum ala ambiyahim, banyaknya mereka menyelisih daripada perintah nabi-nabi mereka. Maka fi hadisi bayanu sababi halaki wa dimaril umam fa'alaina anu hadira minal wuku bima waqat bihi. Dalam hadis memberikan penjelasan sebab-sebab rusaknya, binasanya umat-umat yang terdahulu, yakni banyak protes dan banyak menyelisih ajaran nabinya. Maka ketika kita umat Islam banyak menyelisih ajaran nabi kita Muhammad SAW, bukan semakin baik, semakin rusak. Walaupun banyak itu semakin rusak. Ya. Seperti sholat misalnya. Ya, maunya kreatif dalam sholat, macam-macam, sambil setengah semedi, setengah sholat. Rusak ajaran Islam nanti. Ya. Bersholawat sambil dangdutan, keroncongan, diskoan, rusak ini. Ya. Bersholawat itu Allah telah berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersholawat kalian kepada nabi dengan sebenar-benarnya sholawat, bukan sambil jogetan, bukan dengan musik, bukan dengan salto macam-macam, tapi wa yusallimu taslima, dengan sholawat yang sebenar-benarnya khusyuk, ya. Sesuai petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak tanya yang membinasakan umat-umat yang terdahulu itu dalam beberapa hal ya. Adapun tanya yang positif, maka benar Allah berfirman was'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun ya. Bertanyalah kepada orang yang berilmu ketika kalian tidak mengetahui suatu hukum.
Jadi bukan tanya kepada temannya, oh, temannya enggak ngerti apa-apa tanya ya rusak nanti. Ya. Teman mainnya, teman di warung, teman di jalan, gimana hukumnya gini sih misalnya. Oh, temannya enggak pernah ngaji, ditanya malah rusak. Ya. Allah berfirman, "Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lam." Tanya kepada orang yang berilmu ketika kamu tidak mengetahui suatu permasalahan hukum. Ya. Kalau tanya pada sama awamnya ya rusak nanti. Ya. Seperti orang yang dalam rumah tangga, tanyanya kepada ya teman lesehan misalnya. Gimana istri saya demikian-demikian, ya. Gimana ini? Menuntut demikian-demikian, gimana ini? Yang ditanya teman lesehan mengatakan lain, ya. Kamu masih ganteng, cari yang lain, ya. Tapi kalau ditanya seorang ustadz yang alim, ya, kamu sudah punya anak, kamu demikian-demikian, ya. Lain jawabannya, ya. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jamaah rahimakumullah, waktu untuk dikumandangkan salat Isya terlebih dahulu, kita jeda sejenak, kemudian kita lanjutkan sebentar setelah yakni dikumandangkan adzan. Subhanallah.
Kita lanjutkan. Tadi telah dijelaskan bahwasanya sebab-sebab dibinasakannya umat-umat sebelum kita ada banyaknya mereka, ya, kasratu masalihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan debat mereka kepada nabi-nabi mereka, sekaligus wahtilafum ala anbiyahim, penyelisian mereka kepada syariat nabi-nabi mereka. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di situ dilarang, ya. Jadi asal bertanya ini adalah masyru' ketika memang bertanya dalam hal yang baik, ya, yang berfaedah. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang di situ dilarang. Apa itu? Yang pertama, as-su'alu amma sakata an-shar'u wa lam yubayyinhu. Ya, pertanyaan yang dalam hal perkara yang didiamkan oleh syariat dan syariat juga tidak menjelaskannya. Ya. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'zamal muslimin fil muslimin jarman man sala an sayyin lam yuharam 'alal muslimin fahurima min ajli mas'alatihi." Ya. Dosa seorang muslim yang paling besar atas muslim yang lain adalah yakni ketika seorang muslim bertanya sesuatu perkara yang perkara itu sebenarnya enggak diharamkan, tapi dengan sebab pertanyaannya maka diharamkan. Ya. Ini tentunya berkaitan ketika Nabi masih hidup. Kalau sekarang, ya, tentunya sudah, ya, dibakukannya syariat Islam, enggak ada penambahan, enggak pengurangan, maka enggak ada dalam hal ini. Makanya, ya, Nabi ketika sahabat Aqra ini habis, ya, beliau bertanya, akulah amin ya Rasulullah SAW, apa tiap tahun kewajiban haji ya Nabi? Nabi diam, enggak pernah menjawab, ya. Khawatirnya kalau dijawab nanti akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Nabi, kasih sayang Nabi kepada kita, Nabi itu berusaha bagaimana, ya, meringankan beban umatnya. Sebagaimana Nabi, ya, ketika suatu malam beliau sholat, ya, sholat malam, banyak sahabat yang ikut. Malam yang kedua semakin banyak sahabat yang ikut. Malam yang ketiga luar biasa banyak. Malam yang keempat Nabi nggak hadir untuk sholat malam, ya. Apa? Karena khawatir sholat malam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Jadi Nabi enggak hadir itu ada hikmahnya, ada alasannya. Ya. Demikian. Yang kedua, pertanyaan yang dilarang ada as-su'al fi ma la faidata fihi wa la hajata lahu. Pertanyaan yang enggak ada faidahnya. Ya. Bahkan enggak ada kepentingannya. Sebagaimana, ya, ketika sahabat banyak tanya sesuatu yang enggak ada faedahnya, ya Rasul, siapa bapak saya? Yang bapaknya masih hidup dan masih tanya lagi. Ya. Maka ditanya bapakmu fulan-fulan, ya. Tanya lagi, kalau bapak siapa? Siapa ya Nabi? Bapak kamu fulan-fulan. Oh, bapaknya masih hidup, saya tanya lagi. Maka tetap ditanya oleh Nabi. Tapi ketika Umar Ibn Khattab melihat, ya, wajah Nabi yang memerah. Jadi kalau Nabi itu kalau marah wajahnya cukup memerah. Ya, beda dengan kita. Kalau kita marah, ya lesannya keluar ucapan yang enggak tepat, ya. Keluar yang enggak benar, ya, perbuatan juga banting-banting. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW marah itu wajahnya memerah, ya. Suatu hari, ya, ketika Umar Ibn Khattab membawa, ya, lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran kitab suci Taurat dibawa kepada Nabi, ya, dibacakan di hadapan Nabi, ya, maka Nabi diam, cuman wajah Nabi memerah. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, "Wahai Umar, lihat itu wajah Nabi, ya." Begitu melihat wajah Nabi yang memerah, Umar langsung ngoplokin, ya, sampai lembaran itu jatuh semuanya, ya, takut luar biasa.
ketika marahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka sahabat luar biasa ta'zim kepada Nabi. Cuman kadang-kadang kita ini Masya Allah, umat yang sekarang imannya sudah tipis, amal ibadahnya sudah sedikit, tapi lancang kepada Nabi. Ya. Lancang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membuat ajaran ya di luar ajaran Nabi. Membuat tuntunan di luar tuntunan Nabi. Membuat ibadah, ritual ibadah di luar apa yang telah diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang lancang semacam ini bisa jadi nanti di yaumil kiamat ketika hendak minum telaga Nabi diusir oleh malaikat. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Ketika apa itu ada beberapa umat Nabi yang hendak mendekat ke telaga Nabi, ya. Maka oleh malaikat diusir semuanya ini. Maka Nabi berkata, umat itu umatku. Loh, Nabi kok tahu? Nabi tahu karena umat Nabi itu ada bekas-bekas, ya, bekas-bekas wudu itu jernih, putih jernih. Maka Nabi, ya, paham, ya, itu ada umatnya. Jadi merupakan kekhususan umat Nabi itu bekas-bekas wudu itu akan cemerlang. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, innakum tub'asuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asril wudu. Kalian nanti dari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan putih bersih dari bekas-bekas wudunya, ya, wajahnya putih, lengannya juga putih, kakinya putih, semuanya bekas-bekas wudu putih, ya, cemerlang, mencorong kalau bahasa kita. Berbeda dengan umat yang lain, ya, cemerlang. Maka Nabi faham, umatku, ya. Maka dikatakan oleh Muhammad, kamu tidak tahu setelah wafatnya engkau, kamu enggak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka lancang membuat ajaran yang baru di luar ajaranmu, membuat ibadah yang baru di luar tata cara ibadahmu. Maka mereka diusir, ya, tidak dibolehkan untuk meminum telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang yang meminum air telaga Nabi, telaga Kautsar, minum satu teguk itu enggak akan mungkin haus untuk selama-lamanya. Ya, luar biasa. Tapi orang-orang di antara umat Nabi nanti banyak yang diusir nanti. Siapa mereka? Orang yang nantang-nantang Nabi kita Muhammad SAW. Lancang pada Nabi. Membuat ajaran, tuntunan di luar ajaran dan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk pertanyaan yang dilarang adalah aswal an wasil istiza wa sukhriyah. Ya. Tanya dalam rangka untuk menghina atau meremehkan. Kan kadang-kadang juga ada semacam itu kan, ya. Tanya tapi untuk meremehkan. Tanya untuk menghinakan, ya. Jadi dan ini banyak terjadi, ya. Ketika dijelaskan demikian hukumnya demikian. Kamu punya titel apa kami misalnya? Kan tanya ini. Tapi tanya untuk meremehkan, ya. Apa kamu sudah hafal kitab ini? Tanya tapi untuk meremehkan juga enggak boleh, ya. Ataupun bertanya pada hal-hal yang itu enggak mungkin terjadi, ya. Pertanyaan-pertanyaan itu enggak sesuatu yang enggak pernah terjadi atau enggak pernah atau di zaman itu enggak akan mungkin terjadi, ya. Ataupun pertanyaan yang tasaddud wa ta'annud, pertanyaan untuk memberatkan diri. Seperti orang-orang Bani Israel ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi, ya, mestinya sapi apapun boleh disembelih itu, baik yang tua, yang muda, ya, yang warnanya putih atau warna apapun boleh, ya. Tapi karena mereka ta'annutan, ya, mempersulit, maka dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya qalut ulana rabbaka yubayyin lana mahi, ya. Mereka mengatakan, wahai Musa, doalah kepada Rabbmu supaya Rabbmu menjelaskan kepada kami bagaimana, ya, sapi yang diperintahkan untuk kita sembelih itu, sapi yang bagaimana itu dijelaskan di sini, ya, enggak tua, enggak muda, ya. Maka
tanya lagi, ya. Qalut ulana rabbaka yubil lana mahi, dan banyak terus, ya, dijelaskan. Sapi yang enggak muda, enggak tua, ya, sekali enggak pernah untuk membajak sawah atau untuk mengocori sawah. Tanya lagi, ya. Maka tanya, kok sapi ini warnanya kuning tua? Ya. Warnanya kuning tua, setiap orang pasti senang melihatnya. Sampai, ya, karena mereka orang berhasil mempersulit diri, maka dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam seluruh Bani Israil enggak ada yang punya sapi ini kecuali satu orang yang sangat miskin. Ya. Seorang anak yang dia ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Dikasih sangkolan, apa sangkolan? Dikasih peninggalan oleh ayah ibunya, satu ekor sapi, ya, yang berwarna kuning tua, ya. Namanya orang miskin enggak punya sawah, enggak pernah untuk, ya, ngocori tanaman, juga belum pernah untuk membajak sawah. Enggak tua, enggak muda. Ini sapi yang cocok ini. Tapi karena ini sangkolan orang tuanya satu-satunya, maka dibeli enggak dibolehkan. Enggak saya beli. Ya, apalagi dibeli mau disembelih enggak diizinkan. Kecuali disembelih, ya, sapi ini dibeli dengan emas seberat sapi itu. Kalau bahasa kita berapa triliun itu. Ya. Sehingga orang-orang berusaha hampir enggak bisa beli itu. Ya. Karena harganya enggak sesuai standar. Ya. Jadi sapi ditaruh di neraca satu, emasnya di neraca yang lainnya. Kalau seimbang sudah berapa triliun itu. Ya. Karena orang Bani Israil mempersulit, maka dipersulit oleh Allah. Ya. Hanya saja disuruh menyembelih sapi langsung disembelih aman sudah. Enggak perlu mahal-mahal gitu loh. Tapi dengan sebab banyak tanya, maka mereka dipersulit oleh Allah. Dan Nabi pun juga semacam ini. Ya, berusaha bagaimana kita enggak banyak tanya. Diperintahkan haji, haji sudah selesai. Sengsung sudah pernah haji. Ditanya apa? Akulah amin ya Rasul, apa tiap tahun ya Nabi? Ya, kalau diizinkan nanti tiap tahun itu. Ya. Kalau enggak bisa kita dosa. Kalau bisa mungkin entek itu. Ya, rumah dijual, tanah dijual untuk haji karena tiap tahun wajibnya. Ya, maka rahmat Nabi, kasih Nabi kepada umatnya, ya, Nabi langsung tutup pintu, ya, untuk bertanya yang semacam ini. Sampai Nabi diam, enggak mau ngomong sudah. Ya. Kemudian beliau sadarkan, "Law qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum." Kalau aku katakan ya, maka Allah akan wajibkan haji tiap tahun atas kalian dan kalian tidak akan mungkin mampu. Dalam hal ini, law qultu na'am la wajabat memberikan dalil atas pendapat mayoritas ulama kita bahwasanya Nabi itu punya hak untuk berijtihad, menetapkan suatu hukum. Ya. Ketika ijtihadnya benar maka akan ditakrir oleh Allah. Tapi ketika salah langsung diluruskan oleh Allah. Jika Nabi itu maksum. Ya. Bukan berarti Nabi itu enggak pernah salah. Nabi ya salah, cuman belum maksum langsung diluruskan oleh Allah. Contoh. Ya. Surat Abasa. Allah berfirman Abasa wa tawalla an jahul a'ma. Ya. Ketika Nabi sibuk memberikan nasihat kepada ya tokoh kafir Quraisy. Tiga tokoh kafir Quraisy tiba-tiba datang seorang laki-laki yang buta. Yaitu Abdullah ibnu Maktum. Maka Nabi berpaling, ya, dan juga bermuka masam. Enggak senang gitu loh. Karena sedang sibuk berdakwah kepada tiga tokoh kafir Quraisy, maka diperingatkan oleh itu salah itu. Langsung turun firman Allah, abasa wa tawalla. Ya. Contoh lain. Surat At-Tahrim. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau meminum madu hutan ketika di rumahnya Hafsah, ya, yang baunya tidak nyaman, maka Hafsah benci, ya. Maka untuk mendapatkan keridhaan Hafsah, Nabi mengatakan, "Wahai Hafsah, diam sudah, ya. Mulai sejak saat ini saya enggak akan minum lagi madu hutan ini." Ya. Madu hutan halal, enggak boleh diharamkan, ya. Langsung ditegur oleh Allah. Dalam asbabul wurud, asbabul nuzul yang lainnya, ya, bahwasanya Nabi itu menggauli yakni budaknya Maria Al-Qibtiyah di rumah Hafsah, ya, pada waktu giliran Hafsah, maka Hafsah marah waktu itu,
Ya Nabi, di rumah saya, pada giliran saya engkau mengumpuli Maria Al-Qibtiyah, budak engkau ya Nabi. Ya, maka Nabi mengatakan, wahai Hafsah, diam sudah, jangan ngomong-ngomong sudah. Ya, sejak saat ini saya enggak akan pernah mengumpul lagi budak saya Maria Al-Qibtiyah. Maka langsung turun firman Allah, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma'ahallallahu lak, tabtagi mardota azwaj. Wahai Nabi, mengapa engkau berani mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan bagimu? Hanya sekedar mencari keridhaan dari salah seorang istrimu. Ya, jadi langsung datang peringatan Allah. Ya, menunjukkan Nabi itu manusia yang maksum. Nah, kalau kita salah sampai tahun-tahunan itu, ya, salah bukan hanya sehari dua hari, sehari, seminggu, sebulan, setahun, dua tahun, mau mati tetap salah. Ya, kadang-kadang mati dalam bid'ahnya, mulai kecil bid'ah, ya, remaja bid'ah, kemudian dewasa bid'ah, tuwek bid'ah, mati bid'ah lagi. Ya, jadi salah sampai mati. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu beliau tergelincir ke kesalahan, langsung diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka supaya kita tidak lama-lama dalam berbuat salah, harus belajar terus. Ya, ta'lim. Ya, kerja silakan, tapi jangan sampai melupakan ta'lim. Ya, wajib itu. Nabi telah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama itu wajib ain atas setiap pribadi-pribadi muslim. Jamaah rahimakumullah. Jadi hadis nomor 9 dari kitab Arba'in Nawawi telah selesai. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan, saya persilakan. Monggo, yang keras. Assalamualaikum. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Mondok sampai sudah, dia sudah balik ya. Mondok sudah sampai balik ya. Sudah balik atau masih kecil? Dari SD ya. Sampai? Sampai. Iya. Yeah. Ada pertanyaan, bagaimana apa itu seorang ayah dan ibu memondokkan anaknya? Ya. Kemudian setelah anaknya mondok lama, ternyata ayah ibunya cerai, ya, sehingga anaknya ini frustasi sampai nggak mau sholat, nggak mau puasa, gitu ya, ya. Bagaimana ini? Berarti mondok di tempat yang nggak tepat itu, ya. Kalau mondok di pesantren yang sunnah, yang dijelaskan tauhid yang lurus, insya Allah dilihat orang atau nggak dilihat orang, dia tetap sholat. Dalam keadaan sakit atau enggak sakit, dia akan tetap sholat. Karena akidahnya dulu digembleng itu. Tauhidnya dulu diluruskan itu. Ya. Kalau mondok, kok begitu keluar mondok enggak mau sholat, itu berarti pondoknya kurang benar. Atau orangnya memang enggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dalam lembaga pendidikan yang sunnah, sesuai petunjuk Nabi, akidahnya diluruskan, tauhidnya diluruskan, maka semua yang baik akan jadi baik. Ya. Apakah orang tuanya berdosa ketika anak ini karena frustasi enggak mau sholat? Ya. Sebetulnya kalau orang tua sudah menyekolahkan di pesantren itu luar biasa itu, orang tua yang luar biasa. Dan ketika anaknya maksiat, ya, ketika dia sudah balik, ya, kemudian setelah itu dia enggak mau sholat, ini orang tua sudah terlepas dari dosa anak yang perbuatan yang dokil anaknya, karena sudah dididik dengan baik, ya, didiarahkan dengan baik, maka orang tuanya enggak berdosa.
Karena setelah anak itu balik, maka dia ya amal itu akan terserah masing-masing. Ya, akan seseorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal mereka masing-masing. Kecuali kalau orang tuanya enggak mengarahkan, ya, kemudian anaknya enggak sholat, enggak puasa dan yang lain, maka orang tua dapat dosa warisan ini. Ya, tapi sudah mengarahkan yang baik, tapi anak kok tetap ya menyimpang, naudzubillah dzalik, maka orang tua telah terbebas dari bebannya. Paham insyaallah? Yang lain? Nggih. Iya. Jadi bagaimana ketika anak ini sebetulnya orang tuanya enggak begitu mengarahkan, ya. Enggak begitu mengarahkan. Cuman anaknya semangat untuk belajar agama sehingga menjadi orang yang baik, yang soleh, ya. Apa orang tua dapat pahala, ya? Mungkin orang tua enggak mengarahkan cuman juga mendukung dia. Ya, mendukung, ya. Atau tidak melarang dan sebagainya, maka dapat pahala sebatas itu. Ya. Tapi kalau dia mendukung, membiayai, mendukungnya dan macam-macam, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Ilmi. Nabi bersabda, "Man da'ilal huda falahu ajruha wa ajru man tabi'aha la yanqusu dhalika min ujuri syai'ah. Wa man da'ila dhalalatin falahu ismuha wa ismu man tabi'aha." La yang kusudalika min atham syai'ah. Aukam akilah. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang mengajak pada petunjuk Allah, hidayah Allah, maka bagi dia ya pahala atas petunjuk tersebut, bahkan pahala atas orang-orang yang mengikuti petunjuk tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka bagi dia dosa kesesatan itu dan dosa orang-orang yang mengikuti kesesatan tersebut tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, maka hati-hati cari teman itu. Ya. Kadang-kadang orang masuk neraka karena teman. Awalnya dia baik, akidahnya lurus, ya. Enggak mau sesaji, enggak mau jimat, enggak mau sikep. Temannya ahli jimat sikep, diajak, akhirnya dia terjerus kepada kesyirikan. Ya sesaji, ya jimat, ya sikep, ya teman yang menyeret kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati cari teman, ya. Sekaligus hati-hati cari guru. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, bil makna, kata beliau, dinuka damuka walahmuka. Fangduru min aina ta'khudhu dinak. Ya. Agamamu itu ibarat darah dagingmu. Maka perhatikan dari mana kamu mengambil agamamu. Ya. Kalau kita mengambil agama dari ahli syirik, akan berbuat syirik. Kalau kita mengambil agama dari ahli bid'ah, akan menjadi ahli bid'ah. Tapi kalau mengambil agama dari orang yang tauhidnya lurus, akan bertauhid. Ya, mengambil agama orang yang sunnah, maka akan itba' pada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah rahimakumullah, guru itu luar biasa. Ya. Guru itu luar biasa pengaruhnya. Maka jangan ya, kadang-kadang kita serampangan. Ya, buka di YouTube, buka di Facebook. Yang dibuka bukan ustaz-ustaz yang nyunnah. Ya, yang penting Facebook, yang penting YouTube, ya. Ya, jadi harus lurus. Kalau gurunya sesat, sesat pula santrinya. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, innama khafu alaikum al-aimmatal mudhillin. Yang paling aku khawatirkan atas kalian nanti adalah pemimpin-pemimpin kalian
panutan-panutan kalian, tokoh-tokoh kalian, tapi mereka yang justru menyesatkan kalian. Ya, sekarang kan banyak perbuatan syirik, ada tokohnya itu, ada panutannya itu. Sekarang banyak perbuatan bid'ah macam-macam, ya, sampai kadang-kadang nggak habis pikir, ya, pasti ada contohnya, ya, seperti mengucapkan la ilaha illallah dikati hu 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 hu, itu ada gurunya itu. Kalau nggak ada gurunya nggak mungkin itu, ya. Jadi apa itu mengucapkan kalimat tauhid itu la ilaha illallah diganti hahu hahu, ya. Anda bisa lihat di apa itu di YouTube, di internet kan ada semacam itu, pasti ada gurunya, ada syekhnya itu. Yang sesat menyesatkan orang lain, dan itu persis seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma khafu alaikum al-aimatal mudhillin." Yang paling aku khawatirkan atas kalian, panutan kalian, tokoh kalian, kalian yang sangat gandrungi, tapi justru mereka yang akan menyesatkan kalian. Jamaah rahimakumullah, waktu telah habis, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahumdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.